pemirsa, Anda kembali di live nonton bareng atau nobar debat final Pilkada DKI Jakarta 2017 dari Lipo Mall Kemang Jakarta. Mana tepuk tangannya dong? Ya, ini sudah ada Panji Pragiwaksono ya. Ya. Oke. Sisain dong. Kita mau memperkenalkan ini, ada satu lagi pesohor yang baru datang, Mas Panji Pragiwaksono. Selamat datang Mas Panji. Selamat datang, ini kelihatannya macet ya tadi ya? Iya. Maaf ya. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, ini karena Panji baru datang dan belum ada kesempatan ngomong, kita langsung bertanya ke Panji ini. Oke. Ya. Nah, kalau prediksi Anda malam ini, apakah akan lebih seru dibandingkan debat 1 atau 2? Apakah masing-masing pasangan calon itu akan lebih menyerang atau ofensif dibandingkan defensif? Saya rasa kalau ngelihat 2 debat sebelumnya, ini saya cukup yakin ini akan jadi debat yang menyenangkan, yang seru. Ada momen-momen yang kita selalu ingat di kepala karena 3 paslon ini sama-sama punya kekuatan, sama-sama berani dengan gagasannya. Jadi moga-moga ini jadi malam yang menyenangkan untuk semuanya juga. Oke. Okay. Okay. Ini menarik jadi, sebetulnya. Kalau ada momen-momen yang menyenangkan ini bisa juga dijadikan meme-meme oleh para netizen biasanya ya. Iya. Pagi. Oke, okay, okay. Ini kita ada satu lagi. Mbak Andi Nurpati, Nurpati yang okay. Juga baru datang. Tepuk tangan dong buat Mbak Andi Nurpati. Oke, okay, silakan langsung Mbak Andi. Ini tadi datangnya barengan ini Panji okay. Sama Mbak Andi. Satu dan tiga. Kayaknya satu mobil. Terima kasih. Banyak, Mbak Andi. Ini memang lokasi ini memang agak macet biasanya di jam-jam tertentu ya. Ya. Hari Jumat Jakarta okay. Memang. Sebetulnya kalau ya, kita mau tahu kenapa Mas Panji dan Bu Andi datangnya terlambat ya, karena DKI belum berubah, masih macet gitu. Enggak juga. Mungkin DKI menurut saya enggak macet. Saya tadi datang sampai sini sama Olga jam 4. Charles mau ngomong. Tenang loh. Enggak, sentar. Kasih dong kesempatan. Kasih kesempatan. Gimana boleh menanggapi dan kasih kesempatan buat gini. Petahana ini ya. Kalau jadi warga DKI yang baik, kalau diundang acara jam 7 ya datang jam 4 dong. Kita udah tahu DKI itu macet. Jadi kalau kita diundang jam 6, datang 2 jam sebelumnya. Saya datang jam 4 enggak ada terlambat.